Yo guys, buat kalian pecinta sepak bola dari layar kaca silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasinya karena setiap hari channel ini akan selalu menginformasikan jadwal bola. Ingat guys, subscribe, subscribe, dan like, like, like. Selamat menonton! Jadwal bola tengah pekan ini yaitu kancah internasional. Akan ada banyak pertandingan sepak bola dalam rangkaian European Qualifiers. Salah satu match yang menyita perhatian adalah antara Islandia versus Jerman. Jerman akan main tandang menghadapi Islandia. Dua pertandingan sudah Jerman lalui bersama pelatih baru Hansi Flick. Hasilnya Jerman selalu menang dan selalu clean sheet. Sementara itu Islandia tanpa kemenangan dalam dua pertandingan kualifikasi yang telah mereka mainkan di jeda internasional ini. Jerman sukses menggusur Armenia di puncak klasemen dan kini menjadi pemimpin grup C dengan 12 poin dari 5 laga. Sementara itu, Islandia berada di posisi kelima di juru kunci dengan memperoleh 4 poin. Pada matchday pertama grup C 25 Maret lalu, Jerman memukul Islandia 3-0 di Duisburg. Jerman yang kala itu masih ditangani Joachim Löw menang lewat gol-gol dari Leon Goretzka, Kai Havertz, dan Ilkay Gundogan. Daripada terlalu lama, langsung saja berikut ini adalah jadwal bola pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021. Ada European Qualifiers pada pukul 01.45 menit ada Belarusia versus Belgia, ada Yunani versus Swedia, Islandia versus Jerman, Italia versus Lithuania, Polandia versus Inggris, dan terakhir ada Kosovo versus Spanyol. Semuanya akan tayang pada pukul 01.45 menit live dan eksklusif di streaming. Dan sekian jadwal bola pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021.